Nah, ini pusat kita, perusahaan kita ini ada di Australia. Ini perusahaan luar. Waris Capital ini bukan Indonesia, luar. Dia itu bergerak di bidang broker forex. Broker forex itu dia transaksi jual beli orang. Isinya sama kayak money changer, inilah usaha dia dulu, saya jelaskan dulu ya kan. Samping dia sebagai broker, dia juga punya tim ahli trader. Jadi dia punya tim ahli trader untuk mentradingkan uang kita. Nah, Morris Capital ini dia membawahi beberapa perwakilan atau disebut dengan di sini namanya IBB. Mungkin ibu pernah dengar agent, kalau di asuransi namanya agent. Kan kalau asuransi itu dia punya agent-agent kan, yang prospek di rumah-rumah. Jadi kita juga seperti itu. Ini Morris Capital ini, dia punya agen juga. Kita agen kita namanya Team Money Group. Kenapa di grup? Karena kita sudah ada di 9 negara. Kita ada 9 negara. Nah, di Money Group ini, dia menawarkan dua keuntungan di kita. Yang satu itu penghasilan pasif. Sekarang kita fokus di pasif. Nah, kalau pasif dia gini. Contoh hari ini ibu join. Selama 7 hari bu, 7 hari kerja, ibu belum menerima profit. Ibu belum menerima keuntungan. Kalau misalnya $500, ibu belum menerima yang $14. Karena kalau $500, contoh ibu gabung $500, oke, atau setara dengan 8 juta, ibu belum menerima. Nah, kalau dirupiahkan 182.000, belum. Kapan ibu terima? Ini kan tadi 7 hari kerja, tapi Sabtu Minggu nggak dihitung. Ini kurang lebih 9 hari kunci. Hari ke-10 itulah hari pertama ini. 2 hari kemudian, hari ke-10 sudah. Oke? Ya. Disinilah ibu pertama menerima keuntungan ini. Kan kalau 8 juta kan ibu dapat per hari $14 kan, $14 itu di sini ibu dapat pertama, bukan di sini, ini kan besok kan, nah, bukan di sini, jadi dikunci dulu bu. Nah, hari ke-10 ibu dapat $14. Nah, ini anggaplah hari Rabu, hari Kamis ibu dapat lagi $14 lagi, berarti kan di sini udah 28 kan bu. Hari ketiganya hari Kamis ibu dapat lagi 28 tambah 14 gitu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak dibayar bu. Kalau ini jatuhnya hari Rabu tadi ya, Rabu, Kamis, Jumat kan, Sabtu, Minggu off. Karena di situ market tidak ada bu. Karena kita ikut perusahaan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu off. Inilah sampai 80 hari kerja kontraknya itu. Ini kalau kita hitung bu, hari pertama ibu sampai hari 80, ini totalnya 4 bulan. Kenapa? Karena 1 bulan itu kita bisa hanya dapat 20 hari sampai 23 hari. Kalau 20 hari dapat 1 bulan, berarti 20 kali 4 berarti 80. Pas kan? Terus kapan ibu menukarkan keuntungan ini? Syarat untuk menukarkan keuntungan di sini, minimal saldo ibu ini harus ada $100. Ini kan tadi tambah-tambah terus bu, 14. 10 hari saja sudah 140. 14 kali 10? Kalau $14 per hari kali 10 hari saja itu sudah $140, berarti udah bisa nukar, karena syarat penukaran minimal $100.
Cuman ketika ibu tukar, ibu kena potongan 10%. Namanya fee fund management. Biasanya admin lah ya. Nah, dari 100 dolar ini dipotong 10%, dipotong 10 dolar. Berarti 90 dolar lah bersihnya. Kali dengan